Ya, sobdes, sekarang saya sedang berhenti lagi di kawasan ini. Ini kawasan ini benar-benar sobdes. Ini saya berada di ketinggian yang cukup lumayan. Nanti kita akan, kalau di Kali Gua itu ada puncak Sakup, yaitu adalah puncak apa namanya, lumayan tinggi itu ketinggiannya kurang lebih 2050 mdpl ya. Nah, ini sobdes, saya ini sedang melewati jalur ini ya, Ceng. Ini kenceng. Iya. Kenceng lagi kedinginan, sobdes. Ini kenceng lagi kedinginan. Ya, itu adalah ada apa ya, Ceng? Ada pemberitahuan dari warga sini. Ya. Dimohon oper gigi. Ya. Rendah mulai dari sekarang. Itu ada tulisannya, dimohon ya. Langsung oper gigi mulai gigi rendah dari sekarang ya, Ceng. Iya. Karena medan jalannya ini lumayan sobdes, medan jalannya ini lihat sendiri ya, Ceng. Medan jalannya yang ya, Ceng ya, lihat sendiri ini sobdes ya. Ini kalau dari sananya kita nanti akan naik ke sana bersama petualangan wong desa. Ini petualang desa lagi jelajah di Peguyangan, sobdes. Nah, ini terlihat motor juga udah memasuki kawasan ya, Ceng ya. Mas Iwan Kenceng lagi katisen, sobdes. Nah, apa saya perlu peluk, Ceng? Sobdes, perang pedang dari Mas Evan. Kita nanti akan tetap perjalanan aja ya. Ini sobdes. Saya mau ngasih tahu aja. Ini kalau lewat jalur sini nanti saya kasih tahu apa namanya rutenya biar detail, biar sobdes tahu medan jalannya ya, Ceng. Dan juga harap dipatuhi aturan di sini ya. Iya. Kalau disuruh oper gigi rendah, kita harus oper gigi rendah. Iya, karena ini medan jalannya lumayan tinggi. Ini di deleng nambah pokoknya lah, Kak. Iya. Ini lihat sobdes ya. Ya, sobdes ya. Nah, dan juga itu. Sudah berkabut sobdes. Iya. Ini berkabut. Jam berapa ini? Ya sekitar jam 11 an, Ceng. Jam 11 siang. Ini sudah berkabut. Niat saya ini mau ke Puncak Sakup yang ketinggiannya kurang lebih 2050 mdpl ya, Ceng ya. Iya. Ya syukur-syukur nanti bisa sampai ke sana ya, Ceng ya, tanpa ada halangan kita apa namanya ya, Ceng. Ke Puncak Sakup. Ini adalah momen Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ya, Ceng ya. Iya, merdeka. Indonesia maju pokoknya kata ya, Ceng. Iya, kita akan melakukan perjalanan ke Puncak Sakup. Nanti syukur-syukur nanti kita bisa nyampe ke puncaknya, Ceng ya. Iya, kalau enggak ada halangan kabut dan gimana ya pokoknya sobdes ya. Pokoknya nanti kita ikutin terus perjalanan ini sobdes. Itu motor rada ngerung, Ceng. Iya. Langsung perjalanan, Ceng. Yuk. Langsung. Okay. Gacor. Yang belum subscribe nggak apa-apa, subscribe mulai sekarang. Ya, sobdes, sobat-sobat wong desa pastinya. Ya, sobdes, kita akan melakukan perjalanan sobdes. Untuk kali ini adalah untuk ke part yang ketiganya sobdes. Kita akan menuju ke objek wisata Kali Gua sobdes dan kita akan menembus ke Puncak Sakupnya ya, Ceng. Ya, sobdes, ini jalanannya ini sedikit berkelok-kelok dan juga apa namanya sangat ekstrim sekali sobdes ya. Ini terlihat apa namanya kawasan hutan pinus yang ada di jalur objek wisata Kali Gua ini sobdes. Waduh, ini jalannya kayak ngemet ini temen-temen, Ceng. Ya, hati-hati ya, Ceng ya. Sobdes ini harus pakai gigi rendah ya, Ceng ya. Kita harus pakai gigi rendah dan juga untuk menaiki perjalanan ini sobdes. Ya sobdes, suara saya masih serak-serak teles ya, Ceng ya. Jadi nggak enak didengarkan ya, Ceng ya. Nggak enak didengarkan dan juga nggak enak di apa pokoknya. Orang sedep ya, Ceng ya. Ini adalah jalur objek wisata Kali Gua sobdes. Ini benar-benar apa namanya jalurnya sangat menantang sekali sobdes. Dan juga ini kalau motor matic juga harus berhati-hati juga ya, Ceng ya. Karena apa namanya pengeremannya harus fit, benar-benar fit ini, Ceng. Ini terlihat jalurnya apa namanya kanan kirinya berhutanan, ini hutan pinus, Ceng.
dan kita harus berhati-hati, Cang. Pokoknya kita lanjut perjalanan bersama petualangan wong desa. Wow, sob des, ki manjat bae sob des. Waduh, pokoknya manjat temen ki sob des. Waduh, waduh, waduh. Pokoknya manjat terus. Ya sob des, ya arah. Kalau ke sana itu ya, kalau ke kiri saya itu arah ke Cilibur atau ke apa namanya ya, Cipetung ya, Ceng ya. Itu termasuk objek wisata lagi, Ceng. Pokoknya sob des, sob des. Ikuti perjalanannya nyong karo kenceng ya, Ceng ya. Ini lihat pemandangannya, Ceng. Tapi jangan sampai terlena. Saya fokus ke apa namanya, kenceng fokus ke perjalanannya dan saya fokus ke medan jalannya, Ceng ya, Ceng. Biar sama-sama fokus ya, Ceng ya. Ini sob des, kayaknya anak kabut, Ceng. Kayaknya anak kabut. Jadi aduh, bener-bener kudu hati-hati, Ceng ya, Ceng. Jarak pandangnya wis mulai peteng, Ceng. Wah, mobil gue kan muter kayak penak nemen ya, Ceng ya. Ya sob des, ini adalah perjalanan kami untuk menuju ke objek wisata kali gua, Ceng. Ya sob des yang pernah ke sini atau yang belum pernah ke sini. Ini kayaknya harus apa namanya, yang belum pernah ke sini ya, kayaknya harus nonton ya, Ceng ya. Soalnya medan jalannya kayak gini nemen ya, Ceng ya. Waduh, Ceng, anak kabut ya, Ceng, anak kabut, Ceng. Kita pokok kata aduh, manjat terus, manjat, Ceng, manjat. Singalon-alon, Ceng, giginya siji, Ceng, apa loro, Ceng. Waduh, kabute, bener-bener peteng temen, Ceng, ya, Ceng. Padahal ini jam 11 awan, Ceng, ya, Ceng, ya, sobdes. Ini adalah jam 11 siang, tapi kabut udah datang di daerah sini, ya, Ceng, ya. Waduh, kudu singalon-alon, Ceng. Waduh, wadun gini ngebut, Ceng, kon kalah, Ceng. Waduh, supirnya mas kenceng ya, alun-alun kayak numpak pir, pokoknya numpak pir. Lanjut perjalanan, Ceng, bersama petualangan wong desa. Waduh, sob des, kabutnya malah tambah petang nemen, Ceng. Kabutnya petang nemen, sob des, ini adalah rute perjalanan untuk menuju ke objek wisata kali gua, sob des, kali ini petualang desa adalah spesial di Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia maju pokoknya, Ceng ya. Ya, sob des, ini kami menembus kabut di perjalanan ini, nanti kita akan juga menembus ke puncak Sagup Sobdes. Tapi kalau kondisi memungkinkan ya, Ceng ya, jarak pandang kita bisa ditempuh dan juga kabutnya enggak terlalu tebel banget ya, Ceng ya. Ini terlihat kabutnya tebel banget, jadi jarak pandangnya sangat-sangat minim sekali Sobdes. Jadi kendaraan juga harus berhati-hati juga kalau melewat sini, terusan anak kabute diimbau ya harus berhati-hati juga ya, Ceng, karena jarak pandang kita sangat minim sekali dan juga apa namanya ya, pokok harus berhati-hati ya, Ceng ya, karena jalurnya emang naik turun dan juga emang penuh butuh konsentrasi ya, Ceng ya. Ini sobdes, ini kita masuk ke pedesaannya. Waduh, pokoknya sang merah putih menghiasi jalanan, Ceng. Pokoknya semangat antusias warga negara Indonesia menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia maju merdeka pokoknya, Ceng ya. Waduh, yang semangat temen, Ceng. Soalnya di hari kemerdekaan juga kita harus semangat-semangat, Ceng, bener-bener semangat, Ceng. Sobdes, tapi kia sobdes, kabutnya malah peteng temen, Ceng, peteng, Ceng. Ya sobdes, ini adalah jalur mana ini ya, Ceng ya. Nanti saya, wah ini ada aturan lagi, kita harus pakai gigi rendah, Ceng, karena kita jalannya manja, Ceng. Jalannya naik, lihat ya sobdes ya, terlihat naik ya sobdes. Aduh, manjat gunung kencengnya deleng lah, gunung apa, Ceng? Gunung sepok kata, Ceng, manjat ceng. Ya sobdes, nanti kita nanti nyampe kemana kita tetap ikutin terus petualangan wong desa pasti, Ceng.
Iya sobdes, sobat-sobat wong desa. Ini kabutnya udah mulai hilang ya cengnya. Kabutnya mulai hilang sobdes. Jadi jalannya udah padang maning, kameranya padang maning ya cengnya. Pokoknya cengnya, pokoknya kita akan lanjut perjalanan menuju objek wisata kali gua sobdes. Untuk part yang ketiga, kita ini melewati hutan pinus dan melewati beberapa medan jalan yang cukup lumayan curam ya cengnya. Pokoknya sobdes yang belum pernah kesini kayaknya harus disimak bener-bener ya cengnya. Karena barangkali informasinya bermanfaat sobdes. Jadi sobdes apabila berkunjung ke sini udah tahu medan jalannya dan udah tahu rutenya dan udah tahu kondisi jalannya seperti apa ya ceng ya. Ya sobdes, kita masih kondisi naik mobilin kayak ngerung ceng, kita salib dulu ceng, bukan mobilin runjung ceng, salib dulu ceng, kita salib dulu ceng, kita harus hati-hati ceng, jangan main salib sembarangan ceng. Kita nunggu longgar dulu baru ada kesempatan masuk ceng, masuk ceng, alon-alon ceng, masuk cus, masuk ceng ceng. Wah, kan wisata maning ceng ya, anu wisata maning sobdes, bener-bener perjalanannya waduh pokoknya seger primen ya ceng ya, pokoknya lah kak seger lah ceng lah pokoknya ceng ya. Pokoknya kita lanjut perjalanan ceng, lanjut perjalanan. Waduh kabut teka maning ceng, kabutnya teka maning peteng nemen kita ceng. Aduh lanjut perjalanan sobdes. Ya sobdes, ini kita udah berada di desa Pandan Sari sobdes, kecamatannya Paguyangan, Kabupaten Brebes sobdes. Ini sobdes ada pertigaan, sobdes tetap ambilnya lurus aja sampai melengkok ya cengnya. Ini lihat ya, anak pertigaan kita ambil lurus sobdes, barangkali nyasar, hati-hati ya cengnya, kita ambil lurus sobdes. Kita lanjut perjalanan bersama petualangan undesa. Waduh kabutnya malah petang menceng. Ya sobdes, sobat-sobat wong desa, mungkin perjalanannya nantinya sampai sini, nanti saya akan membikinkan part yang keempatnya sobdes. Kita nanti tembus ke mana dan juga kita harus beristirahat juga ya cengnya. Nanti katanya di sana itu ada telaga renceng, itu nanti buat beristirahat juga bisa, dan juga di situ juga ada wisatanya, tapi wisatanya dan kita nanti nyampe ke sana nanti ke istirahat dulu. Mungkin part 3 nya nyampe sini ya cengnya. Nanti untuk part yang berikutnya kita akan beristirahat di telaga renceng sobdes untuk makan atau ngopi atau apa ya cengnya di sana ya cengnya. Pokoknya apa namanya, kalau perjalanan terus tangannya pegel dan juga konsentrasinya harus itu ya, kalau capek harus beristirahat ya cengnya, karena saya menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh ceng. Ya sobdes, mungkin sampai sini saja ya cengnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti bisa mengikuti perjalanan kami di petualang desa. Yang udah subscribe terima kasih banyak ya cengnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sobdes yang ada di mana pun berada di petualangan wong desa.